Nah, tapi kalau boleh saya mau komentar sedikit soal silakan silakan HPN. Silakan. Ini penting juga karena saya mau tidak mau kan sebagai mantan ketua HPN. Saya belum pernah jadi ketua panitia HPN 2006. Ada beberapa hal tidak setuju tapi untuk satu isu ini setuju begitu ya. Tapi coba seperti apa Mas? Jadi memang benar bahwa dasarnya itu adalah 9 Februari tahun 1946. Kalau saya sih melihatnya begini ya, daripada kita meributkan tentang kapan sih tanggal yang paling pas untuk hari pers nasional kita. Saya pikir daripada kita meributkan hal itu, mendingan kita lihat persoalan-persoalan besarnya gitu. Nah kalau kita dipaksa juga untuk ngomong soal tanggal itu, saya kira begini, saya sih memberikan penghormatan yang cukup tinggi terhadap tanggal 9 Februari tahun 46 itu, karena itu adalah momen pertama di mana komunitas pers nasional pada saat itu berkumpul di Solo dan memastikan bahwa pers ketika itu adalah bagian penting dari perjuangan kemerdekaan nasional gitu. Jadi saya kira yang ingin dirayakan orang itu sebetulnya adalah itu, bahwa pers ini bukan elemen yang terpisah dari gerakan sebuah bangsa, tetapi dia elemen yang sebetulnya memperkuat pondasi. Nah, masuk nanti urusan misalnya legal formal, urusan administrasi dan seterusnya, menurut saya itu bisa diperdebatkan. Tetapi esensinya, pengakuan pada pertemuan pertama tahun 46 itu adalah pengakuan terhadap founding fathers negara ini, bukan cuma founding fathers first, karena pers dan pejuang hari itu kan gak ada bedanya. Yang satu pegang senjata atau bambu runcing, yang satu pegang pena. Kadang-kadang yang pegang pena juga pegang popor senjata. Gak ada bedanya. Jadi pers itu adalah elemen perjuangan dalam sejarah Indonesia. Silakan. Jadi yang kalau tanggal 9 Februarinya yang dibicarakan memang itu acara puncak, itu memang seremoni kalau itu. Dan agenda utamanya ya komunitas pers yang selama setahun terakhir mengkritik pemerintah di hari 9 Februari itu mendengarkan jawaban presiden. Berlangsung sejak zaman SBY dan seterusnya sampai sekarang. Nah, tetapi yang namanya rangkaian hari pers sendiri itu sejak tanggal 1. Februari, dan sepanjang inilah ada banyak, ada bakti sosial tahun lalu. Tidak hanya saya, di tanggal 9-nya. Tahun lalu itu saya ngurusin apa? Saya ngurusin, waktu itu kan di Sumatera Barat, saya ngurusin ini, kawan-kawan bakti sosial di Mentawai dari Padang. Jadi ada banyak, workshop banyak banget, pembicaraan soal apa namanya new media juga banyak banget gitu. Cuma ini yang kamera banyak itu memang cuma tanggal 9 Februari. yang presiden datang cuma tanggal 9 Februari. Jadi kesannya seremonial di situ enggak, tapi sebetulnya tanggal 1 banyak sekali.